geger tak sengaja temukan kuburan puluhan tahun. Mayat yang dikubur sekitar 50 atau 67 tahun yang lalu. Masyarakat Bima dibuat heboh dengan adanya penemuan jasad yang masih utuh pada saat penggalian kuburan di Jasape, Kabupaten Bima pada Kamis, 13 Januari 2022, sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Akun Instagram Fakta Kamera yang mengunggah video viral ini menyertakan keterangan. Awal mula penemuan pada saat masyarakat sedang menggali liang lahat untuk seseorang yang baru meninggal dunia. Masyarakat setempat tidak mengetahui bahwa tempat yang mereka gali, yang hendak dijadikan kuburan untuk warga yang baru meninggal dunia, ternyata sudah ada kuburan lama. Warga mengaku tak mengetahui di situ ada kuburan lama. Ini lantaran memang tidak terlihat tanda seperti batu nisan. Mayat yang masih utuh, mayat yang dikubur sekitar 50 atau 6. Ternyata setelah agak dalam galiannya, ternyata ada jasad. Dengan kondisi kain kafannya masih utuh dan bersih, walaupun papan penutupnya sudah tidak ada, tapi kain kafannya bersih seperti masih baru. Ma ele kan e bora roi serang. Tepet awar de kota kan ini. Ma deni lapon deni. Kainan itu lumayan tuh ratusan tahun, puluhan tahun ya. Hey, 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 hey